Coba lu ya, Den. Lu tuh kalau misalnya mau putih, kagak usah lah pakai hand body, pakai Tip X. Oke, kembali lagi bersama kami di Duel Super. Jangan baper. Yes. Oke. Ini kalau kita tensi masing-masing sudut, seperti tensi paling tinggi itu ada di sini. Wah, karena mereka harap-harap cemas siapa yang maju ke babak berikutnya, nah, dan semakin dekat dengan ratusan juta rupiah. Huh. Apa itu? Oh, JKT48. Oh, jadi sekarang roasting battle celebrities itu JKT48. JKT48. Oke, langsung aja kita panggil yang dari sudut sebelah kiri, siapa, Us? Akan saya panggilkan dari JKT48. Dena Siti Rohyati. Ya, ini dia. Dena Siti Rohyati adalah artis yang susah diajak serius. Prestasi punya dua nama, Dena dan Cantika. Inilah dia, Dena Siti Rohyati. Yeay. Oke, Dena JKT48. Berikutnya yang akan menjadi lawannya Dena. Ini dia masih dari JKT48. Tepuk tangan untuk Alicia Chansia. Alicia Chansia, profesinya anggota girl band yang suka stand up komedi. Prestasinya punya mata yang bisa menghipnotis. Oh. Sekali lagi tepuk tangan buat Alicia JKT48. Halo Alicia, halo, iya. Oke, ada Dena dan Aca ya. Oke, baik. Sapa dulu dong wota-wota yang di depan nih, wota dari Pondok Indah. Ada wota. Maaf, ini buat yang 18 tahun ke atas, tadi jangan ikut-ikutan. Iya. Yeah. Oke, okay, Aca dan Dena, peraturannya akan kalian akan saling roasting. Ya, di setiap satu beat kita akan ingatkan dengan satu bel. Dan di last beat kita juga akan ingatkan. Oke, okay, jelas? Siap. Kita akan mulai. Roasting battle dimulai. Nah, ini berdua. Halo guys. Sebelumnya biar kita gak selek-selek amat, kita kenalan dulu kali ya. Halo semuanya, nama aku Alicia Kenzia Ikumaseh. Kalian bisa manggil aku Aucha. Coba boleh sebut nama aku? Aucha! Dena itu pernah cerita ke gua. Dia beli handbody harganya 2 juta cuy. Bayangin, mahal kan? Dengan alasan dia pengen putih. Coba kita lihat hasilnya. Kagak ada. Coba lu ya, Den. Lu tuh kalau misalnya mau putih, kagak usah lah pakai handbody. Pakai Tip X. Atau enggak, kalau misalnya lu mau lebih murah lagi, lu pergi ke warungnya Bapak Cang, beli pilus harganya 1000-an. Terus lu makannya sambil nyender di tembok rumahnya orang kaya. Terus gesek-gesek deh, udah putih dah lu. Ya. Aca, pakai segala ngomongin kulit. Kulit lu emang putih, jangan mentang-mentang kulit lu putih, kayak singkong habis dikupas. Aca itu, dia itu punya kuas make up mahal. Dan dia tuh punya kuas make up ikutin idolanya. Ca, muka lu tuh kan gede, lebar. Lu tuh gak cocok pakai kuas make up. Cocoknya pakai kuas cat. Nah, nih. Hipnotis nih. Nah. Sikat, Pak. Sikat, Pak. Masih salah konsep. Gak usah kabur. Masih salah konsep. Gak usah kabur. Sikat, Pak. Gak usah pura-pura pilon. Gak usah pura-pura pilon. Gak usah pura-pura pilon. Masih salah. Gak usah. Lu gak usah pura-pura. Pura-pura habis di hipnotis. Lu gak usah pura-pura habis di hipnotis. So-soan gini. Saya di mana? Saya di mana? Gak usah gitu. Gak usah gitu. Saya tahu ini semua cuma buat-buatan. Siapa yang hipnotis tadi yang hipnotis? Ini Bang. Ini kan udah berkali-kali Bang dikasih tahu Bang. Lu ngerti gak konsep hipnotis? Ngerti gak? Kalau misalnya lu ngehipnotis, ya harusnya yang tidur siapa?
Ikut lihat. Ikut lihat juga. Nih, lu tidur. Lu ngapain? Tidur. Oh, udah malam, anak kecil. Ya, udah tidur, udah saatnya tidur ya. Ya, tegesin lagi. Konsep dong, gitu lagi. Konsepnya. Maksudnya gak mau lihat lagi kalian tidur-tidur kayak gitu lagi ya. Ya, oke? Okay? Ya, tepuk tangan sekali lagi dong buat ini nih, sulap-sulap nih. Masih. Lu mau ngapain? Handshake 20.000, handshake tuh 85.000. Waduh. Beli CD dulu lo, beli CD. Bagi-bagi. Oke, okay, kita lanjut ya guys. Dina JKT48. Dia itu kalau lagi mau perform, selalu pakai lipstik tebel banget. Tapi coba kita lihat dari deket. Gue sebagai temennya sakit hati sebetulnya. Soalnya bibinya kering banget guys. Kayak kantongnya Uus kalau lagi kagak dapet job. Yeah! Uus mau dibawa-bawa, Uus. Biar aja gue gak dapet job. Mati gak tuh. Apa? Gak apa-apa, ikhlas. Dan Dina ya, Dina itu, lo tuh kalau misalnya udah punya bibir kering itu, janganlah dikasih lipstik, kasih pupuk biar kagak tandus. Oh, dan Dina itu punya bibir yang sangat tebal. Merah, terus kering, tahu kagak kayak apaan? Kayak kering baru mau sembuh. Yeah! Aca. Aca ini kalau masuk TV itu selalu ngeluh. Dia selalu bilang mukanya itu gede, matanya gede, hidungnya juga gede. Semua orang juga kalau masuk kamera itu kelihatan gemuk. Lu kalau mau kelihatan kurus, lu syuting aja pakai kamera HP. Biar kayak Instastory yang cuma 24 jam doang. Aca, ada. Aduh. Hah. Kang Soleh. Ada dua kekuatan di antara masing-masing peserta ini. Kalau Aca itu kekuatannya dia bisa menguasai crowd. Terus kalau Dena tentu saja kekuatannya ada pada pose. Menurut saya kalau dari sisi penguasaan panggung, Aca ini terlihat lebih menguasai panggung dan lebih terasa apa suasana roastingnya. Dia dengan udah mah suaranya cempreng, terus ya. Kan terdengar seperti menyakiti telinga ya. Menyakiti secara audio dan menyakiti juga secara perasaan. Ini kalau kita mendengarkan mereka berbicara lebih dari satu jam, kita pasti pulang bakal sedih ya. Karena kuping kita tersiksa. Ya. Tapi untung saja seragam mereka bagus, jadi saya maafkan apapun kekurangan mereka di malam ini. Jadi terima kasih untuk JKT48. Ya, terima kasih. Babe. Nice to meet you kalau Bapak. Tapi mic-nya sampai tinggi banget. Mic-nya sampai naik sendiri, Pak. Teman-teman gua bareng semua. Teman-teman tegak sendiri. Mic-nya tegak sendiri, Be. Iya. Ya aku nih sampai bingung ya. Cantik-cantik berantem. Dan aku juga enggak tahu apa sebenarnya yang mereka perdebatkan itu apa gitu. Tapi emang masing-masing punya kelebihan ya. Kalau tadi Aca itu kalau aku nilai itu terlihat sedikit lebih unggul. Dan kalau Dena tuh sedikit lebih timbul ya. Timbul apanya? Ide-idenya. Ide-idenya tuh langsung. Timbul dadakan. Iya. Kalian berdua tuh muah banget. Tepuk tangan dulu. Mereka bukan pelawak, mereka bukan yang biasa melucu. Mereka biasa menghibur penontonnya dengan nyanyian, dengan gerakan. Terlihat sekali bahwa kita juri terus terang tidak mengerti apa yang kalian bahas. Tapi laki-laki di bawah sana semua mengerti apa yang kalian berikan. Teman-teman JKT48 yang sebelumnya juga udah berusaha untuk melakukan yang terbaik di sini. Kalian ini menjadi pengalaman yang baru lagi, pelajaran yang baru lagi. Yeah. Siapa tahu cara ini bisa kalian lakukan di teater nanti. Jadi lucunya bisa jadi nilai plus tuh bang, gitu. Bener. Udah cakep, bisa nyanyi, bisa ngelucu lagi. Oke, sekarang kita lihat tetap juri aja. Harus menentukan siapa yang akan menjadi pemenang di antara kalian berdua ya. Ya. Silakan, dewan juri. Dewan juri memutuskan pemenang Celeb Battle Duel Super malam ini adalah
Acha JKT48. Hey, Acha, selamat ya Acha. Makasih. Acha juara. Oke, Dena keren juga ya. Tepuk tangan buat Dena dan Acha. Baik, terima kasih buat kalian udah main di duel super ya. Kapan-kapan kita undang lagi ya. Jangan lupa undang-undang lagi ya. Baik, sekarang kita akan lanjut lagi Us. Kembali ke empat komika yang ada di belakang. Siapa yang akan melaju ke babak berikutnya? Tetap bareng kita hanya di Duel Super. Jam. Duel Super. Duel Super.